Lorong Duren di Wai Halim, Bantar Lampung. Coba gimana? Nih, kita coba duren. Ya, anji bener ya? Enggak bohong saya. Lagi milih-milih duren. Kita hari ini mau borong duren. Komen lagi ya. Boleh. Nah, ini yang super nih. Kata mamangnya jangan dicoba lagi, udah pasti manis katanya. Oh, dia benar. Rupanya benar, guys. Jadi enggak perlu dicoba, sudah manis. Dilihat aja udah kenyang. Jadi kalau mau beli durian ada di jalur 2W Halim, itu namanya durian Z3, harga berkelas, rasanya berkualitas. Nah, ini lokasinya, ini tempat duduknya kalau kita mau makan di sini. Sampingnya juga ada sop durian. Nah, ini durian-durian yang sudah kita beli, yang sudah dipilih. Mantap-mantap guys rasanya. Manis-manis dan dagingnya tebal-tebal. Iya. Makan sini kan? Manis. Makan sini kan? Iya boleh. Nah, ini kita dikasih bonus nih guys. Jadi kita udah beli durian sama mas ini yang baik hati, kita dikasih bonus satu durian untuk makan di sini. Duriannya juga nggak kaleng-kaleng. Tadi udah dicoba, rasanya manis. Jadi kalau teman-teman yang lagi di Bandar Lampung, silakan coba ke durian Z3 yang ada di jalur 2 Wai Halim. Nah, di situ ada di sebelah kiri jalan. Di sini juga tersedia sop durian. Sop durian untuk variannya ada Tansuke harga 20.000. Terus ada ketan polos 15.000. Ada juga tanggumer. Nah, terus dia juga nih guys, ini menunya. Kita akan lihat. Nah, ini durian bonus tadi guys. Wih, duriannya mantep ya ini. Kita tadi beli durian dikasih bonus satu durian. Nah, ini bonus. Coba rasanya, Den. Mantap. Mantap. Oke, sampai di sini dulu video kita berburu durian di Kota Bandar Lampung. Apabila sobat-sobat menyukai video ini, silakan di like, komen, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.